Oke, selanjutnya kita mau review bahan bonsai pohon singkil. Ini kemarin yang dongkal itu teman dari sebelum puasa. Kita mau lihat hasilnya, guys. Dan mau kita review bagaimana bedanya pohon singkil sama pohon gunung. Oke, yuk kita bareng-bareng. Ini di tempatnya Kang Supri sama Kang Mino. Nah, ini guys, penampakannya guys. Ya. Ini yang dongkal dari kuburan ini kemarin. Ini diameternya hampir 1 meter. Besar ini guys, kemarin yang ngotong-ngotong itu ya, sampai lemes. Ya. Ini guys, ini harusnya dari sini, bagus ini. Ini untuk taman ini. Ini yang dinamakan wahong singkil. Ya. Karakter batangnya seperti ini. Kemudian ini untuk daunnya seperti ini guys, kecil-kecil. Beda banget dengan wahong gunung. Wahong singkil seperti ini. Daunnya lebih tipis dan lebih kecil. Baunya juga beda. Ini ya sama-sama nyengat, tapi ini lebih, kalau tadi saya cium itu lebih berat yang ini. Baunya apa ya? Goro-goro durung kulino ya. Ini seperti ini, yang bawah seperti ini daunnya. Oh, nyengat sekali, guys. Ini udah berumur sekitar 2 bulanan ya. 2 bulan udah seperti ini. Nah, ini dicoba disambung dengan sancang ini. Tapi ini agak layu ini. Hasil sih. Nah, seperti ini. Coba disambung dengan sancang. Tapi kurang subur juga. Coba kita bandingkan dengan yang wahong asli ya. Wahong gunung. Nah, ini yang wahong asli nih, guys. Wahong gunung seperti ini. Karakter batangnya lebih halus lah. Ini disambung dengan sancang. Hasilnya subur banget. Nah, untuk ciri-ciri wahong gunung bisa disaksikan di channel Kampung Insano. Nah, ini tunas yang asli seperti ini. Ya. Jadi untuk apa kita bedakan ya. Oke, yuk kita. Ini daunnya ini. Coba kita bedakan. Yang daun muda. Bentar. Ya. Karakter daunnya beda banget, guys. Ya, untuk yang ini untuk wahong gunung, yang ini wahong singkil. Wahong singkil lebih daunnya lebih lancip. Untuk wahong gunung cenderung oval bulat. Kita lihat bawahnya. Kita lihat bawahnya sama, beda ya. Ruas-ruasnya beda. Untuk ruas daunnya lebih rapat daun singkil. Nah, ini wahongnya seperti ini. Kemudian karakter batangnya ya hampir mirip. Batang tuanya ya lebih mirip. Wow, untuk batang mudanya beda. Kalau batang mudanya untuk wahong singkil seperti kecoklatan ini, guys. Kalau untuk wahong gunung itu putih. Oke,
guys, terima kasih. Yuk kita lanjut review bahan-bahan di tempatnya teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.